Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys. Terima kasih. Oke, teman-teman Kanal Family 52, di sini saya kedatangan tamu. Tamu saya ini tamu spesial, yaitu yang kemarin waktu saya makan di Ampenan, di Pantai Ampenan, yang lesehan pojok Mbak Eni. Nah, itu namanya Om Ocong Diesel. Kalau kalian semuanya tahu, itu dia punya channel YouTube-nya itu adalah Ocong Kuliner. Oke. Okay. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe juga ya, Ocong Kuliner. Nah, itu membahas tentang makanan kuliner-kuliner yang ada di Lombok. Jadi kalau kalian ke Lombok nanti kan, gara-gara nonton acaranya dia kan, pasti kalian akan tahu di mana tempat yang kalian kepengen, misalkan makan ayam taliwang atau mencari makan yang dekat pantai dan sebagainya. Nanti tinggal kalian nonton aja di Ocong Kuliner. Nah, teman-teman Kena Pemilih 52, saya mau makan siang. Kebetulan nih si Om Ocong lagi bawa ini nih pesanan, itu bawang goreng. Nah, bawang goreng ini kesukaan saya. Udah dari kecil saya suka sekali makan bawang goreng. Nah, ini kita coba ya. Gila, renyah banget guys. Tuh lihat tuh. Renyah guys. Sabar ya Om, sabar Om. 1 minute 37 seconds later. Habis guys, sudah habis mie gua. Dua nih indominya, indomie gorengnya dua. Aduh, iklan es. Ditambah sama ini, udah menggila guys. Nah, nanti untuk pemesanannya kalau kalian mau beli ini yang di sekitar Mataram, nanti di deskripsi ada ya nomor teleponnya, atau nanti di layar ini juga kalian akan bisa lihat. Oke. Nah guys, itu tadi Om Ocong itu dia bawain saya tuh ini nih. Ini bawang goreng, ini aku pesennya sama Mbak Eka. Nah, nanti nomor apa teleponnya kalian kontaknya itu ada di deskripsi bawah ya. Ini harganya cuma 25.000 loh. Kemasannya bagus tuh. Tempatnya aja bagus. Terus gurih. Gurih banget, guys. Swear deh, gurih banget, enak. Kayak gini nih, 25.000. Itu wanginya gila, enggak pahit. Jadi enak banget. Itu di mulut sampai sekarang masih. Tadi kan aku makan sama mie. Nah, kalau kalian mau nyoba, coba aja dulu langsung. Telepon aja orangnya. Nah, sebelum makan di ini dulu ya, sanitizer. Oke, dari Nabila coba dulu. Bagaimana rasa bawangnya? Tadi Mister pesan. Oke, coba. Banyakan enggak apa-apa banyakan. Kamu suka bawang kan? Apalagi enak-enak. Murah 25.000 saja. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Tidak pahit kan? Manis, wih, gurih kan? Nah, sekarang Erin, cuci tangan dulu dengan hand sanitizer biar mantap. Sekarang Erin coba yang banyak. Cicip bagaimana rasanya? Pahit apa enggak? Gurih apa enggak? Bagaimana? Enak. Moi. Ah, sip, mantap. Perfect.